Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam, atau disebut Asyurul Hurum. Selain menjadi bulan pembuka dalam kalender Hijriah, bulan Muharram juga menyimpan catatan-catatan sejarah monumental, tentang para Rasul dan Nabi terdahulu, seperti mukjizat dan peristiwa penting lainnya. Berikut kami rangkum peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Asyura, atau hari tanggal 10 bulan Muharram, yang dinukil dari kitab Nihayatus Zain, karya ulama kenamaan Nusantara asal Tanara Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Satu, Nabi Adam alaihi salam. Diciptakannya Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang menjadi bapak biologis semua manusia di bumi, dan diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam setelah bertahun-tahun meminta taubat karena melakukan kesalahan disebabkan tipu daya iblis. 2. Nabi Nuh alaihi salam. Berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Judi, setelah terombang-ambing selama 5 bulan pada peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan di bumi. Sehingga dipastikan pada saat itu, tidak ada kehidupan selain di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. Terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihi salam bersama pengikut-pengikutnya yang selamat saat menghadapi pengejaran Firaun dan pasukannya. Pada saat itu juga, Allah menenggelamkan Firaun bersama pasukannya di dasar lautan. 4. Nabi Yunus alaihi salam. Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan besar, setelah sebelumnya beliau ditelan mentah-mentah dan Allah juga menerima taubat kaumnya. 5. Nabi Yusuf alaihi salam. Diselamatkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari dasar sumur yang dalam, setelah tindakan keji para saudara-saudaranya, karena merasa iri dan ingin menjauhkan Nabi Yusuf alaihi salam dari ayahnya. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan selamatnya beliau dari kobaran api yang membakarnya hidup-hidup. 7. Nabi Isa alaihi salam. Dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam dan dinaikkannya ke langit. 8. Nabi Yakub alaihi salam. Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihi salam setelah mengalami buta selama bertahun-tahun. 9. Nabi Ayub alaihi salam. Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Yakub alaihi salam dari penyakit yang diderita dengan penuh ketabahan bertahun-tahun lamanya. 10. Nabi Daud alaihi salam. Allah mengampuni Nabi Daud alaihi salam setelah melakukan kehilafan dan Allah menegurnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah peristiwa-peristiwa monumental bersejarah menyangkut para nabi dan rasul yang terjadi di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita dalam meningkatkan ibadah dan amal solih di dalamnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.